Duel pemain asing di laga Persib Bandung versus Dewa United, David Da Silva hadapi Risto Mitrevski. Striker David Da Silva akan berhadapan dengan Risto Mitrevski pada laga kandang Persib Bandung versus Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, 14 Juli 2023. Pada laga pekan ketiga ini, dua penggawa asing tersebut akan menjadi kunci kemenangan dari masing-masing tim saat bertanding hari ini. Dilihat dari catat statistik keduanya, Da Silva berhasil unggul dibandingkan Mitrevski pada musim Liga 1 2023-2024. Tercatat, Da Silva sejauh ini berhasil mengemas 2 gol dari 2 pertandingan seperti melawan Madura United, 2 Juli 2023, dan Arema FC, 7 Juli 2023. Untuk musim lalu, pemain berkewarganegaraan Brasil tersebut berhasil menjadi runner-up pada perebutan top skor dengan mengemas 24 gol. Tak hanya itu, David Da Silva pun berhasil menyumbangkan 5 assist untuk Persib saat melawan Bayangkara FC, 24 Juli 2022, Persis Solo, 18 September 2022, Persija Jakarta, 11 Januari 2023, dan PSIS Semarang, 31 Januari 2023. Di sisi lain untuk Mitrevski, sang legium asing Tangsel Warrior pada musim ini belum mencetak gol ataupun assist dari 2 pertandingan terakhirnya, namun pada musim Liga 1 2022-2023, Mitrevski mampu mengoleksi 7 gol dan 1 assist untuk Dewa United. Gol-golnya tersebut berhasil diciptakan saat melawan Persija Jakarta, 20 Desember 2022, Persikabo 1973, 18 Januari 2023, Bayangkara FC, 28 Januari 2023, PSIS Semarang, 13 Februari 2023, PSS Sleman, 17 Februari 2023, Bali United, 22 Februari 2023, dan Persib Bandung, 20 Maret 2023. Dan untuk asisnya, pemain berkewarganegaraan Makedonia Utara tersebut berhasil peroleh saat melawan Persis Solo, 25 Juli 2023. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!